哇！Mbak Nina kayaknya sibuk nih sambil jemur. Oke teman-teman, karena sekarang sudah jam 3 lebih 6, teman-teman peserta dampingan yang lain, apakah sudah dihubungi ya? Sudah masukkah semuanya? Aku sudah bingung. Ini yang dari Jember ada Mbak Nina, terus siapa lagi nih? Guru hujan. Bilang begitu. Oke, teman-teman. Yang sudah masuk, dibuka kameranya yuk. Aku mau foto sebentar sebelum kita mulai. Gitu kan. Yang Magelang, Jember, mana lo mukanya? Wah. Lin, maafkan. Sambil ngecas soalnya aku. Enggak, tak maafkan. Habis. Ayo, ayo cepat. Enggak. Sabar nih. Sabar, Bu, sabar. Kita foto dulu ya, sebelum aku lupa. Oke. Oh, yang lain mana? Oke. Hitung 1, 2, 3. Satu. Dua. Oh, belum siap. Tiga. Sudah. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Sore. 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 Sore.
Yang Magelang, semangat sorenya mana? Sore. Sore. Magelang Ya. Semangat Magelang sore. Tepson. Halo Mbak Noviani dari Magelang ya. Oh, ini lagi Zoom di kantor. Oke. Okay. Yang Jember? Aduh, siapa nih Jember? Kita punya Mbak Nina. Ya, sore. Sore, Mbak. Oh, sibuk sekali kayaknya sore ini. Tadi masih jemur Ya. kerupuk atau Kupu-kupu nih. kerupuk Pulih. kulit. Wah, Pak Her beli nota, Pak Her. Monggo diborong. Win, di kantor ada Win. Tak kirim, tah. Iya, no. Oke, sore ini kita langsung mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain juga gabung. Sore ini siapa nih yang udah gabung? Oh, ada lagi yang gabung. Yeay, selamat datang, selamat sore. Sore ini kita akan mulai sesi Zoom teman-teman untuk pelatihan tumbuh kali ini. Setelah seminggu udah nonton video, sudah mulai mengerjakan BMC, sudah pusing bikin foto katalog. Hari ini adalah kesempatan buat kita semua, buat teman-teman semua untuk bertanya. Dan juga sharing sama kakak-kakak Fasil juga tentang materi boleh, tentang usahanya masing-masing juga boleh. Nah, tapi sebelum kita mulai sesi ini, saya mau minta bantuan Pak Kris, selaku perwakilan dari CU Mandiri untuk kasih dorongan, paksaan, semangat untuk kita semua sore ini. Oke, terima kasih Mbak Windy. Suara saya terdengar jelas ya? Cek suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman. Selamat sore semua. Salam sehat ya. Salam sehat, salam ceria hari ini. Sore hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul lagi. Nah, pertama saya mewakili pengurus pengawas dan manajemen dari CU Mandiri menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta peserta sekaliannya dari Banyuwangi, Jember, Kraksan, Probolinggo, Mojokerto, dan Magelang. Terima kasih atas semangatnya selama 8 hari, mulai tahu tanggal 22 kalau tidak salah, sampai tanggal 29 ini sudah menjalani proses belajar tentang kewirausahaan. Nah, sekali lagi terima kasih semangatnya. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua di sesi Zoom ini. Harapannya di Zoom ini kita bisa nanti saling sharing sehingga apa yang kita kerjakan itu tahu manfaat dan tepat. Kemarin sudah banyak latihan terkait dengan mengenal praktek digital untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas waktu, terima kasih atas semangatnya, semoga ini bertahan semangatnya terus sampai teman-teman semua bisa mendapat sesuatu hasil yang baik terkait usaha. Yang penting bahwa usahanya bisa berkembang itu. Dan selanjutnya saya juga terima kasih kepada semua kakak-kakak fasilitator yang sudah mendampingi proses belajar bagi para peserta itu. Dan peserta enggak, jangan bosan-bosan untuk tetap kontak kakak-kakaknya ya. Mereka siap 24 jam untuk itu. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak fasilitator semua. Nah, terutama kepada terima kasih kepada Ibu Dewi Maisari yang hari ini menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Juga Mbak Madina, terima kasih. Semoga salam sehat semua ya, Mbak Madina, Ibu Dewi.
sehingga nanti kita bisa sharing banyak hal. Seperti kemarin tuh saya lihat di grup tuh ada Mas Daniel yang tanya juga terkait dengan usaha donatnya, macamnya mungkin bisa di follow up lagi di sharing hari ini ya. Nah, kesempatan ini yang luar biasa, kita saling bisa sharing, berbagi pengalaman bisnis kita, agar harapannya satu, bahwa bisnisnya bisa naik level, naik kelas. Kan kemarin sudah diajari banyak hal terkait dengan bikin BMC-nya, bikin WA bisnis, bikin katalognya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih semua. Terima kasih semangatnya, terima kasih untuk kemauan, keterbukaan hati untuk sharing pengalaman. Jadi, mari kita lanjutkan belajarnya dengan gembira, katanya Kak Windy gitu. Terima kasih ya. Selamat berproses, selamat bersum hari ini. Saya kembalikan kepada Kakak Windy. Terima kasih. Monggo lanjut. Makasih, Kak. Ya, teman-teman, makasih Pak Kris. Dari Jawa Madu udah memberikan semangat yang luar biasa. Makasih juga belajarnya, teman-teman. Nah, seperti yang kita semua tahu, hari ini juga ada Bu Dewi, loh. Bu Dewi, boleh dong muncul? Belum kelihatan, nih. Aku udah muncul dari tadi loh. Oh, maafkan saya yang tidak melihat, berarti. Selamat sore, Bu. Sore, sore. Selamat sore, Suara aku Bu Dewi. masih agak serak loh ini ya. Jadi mohon Aduh. maaf kalau nanti agak hemat suara. Terdengar semakin seksi. Aduh. Selamat sore, Bu Dewi. Selamat sore. Yuk, yuk. Mudah-mudahan pusingnya pusing yang sehat ya. Amin. Ya. Ya, Bu, jadi hari ini kami mau mungkin mungkin teman-teman banyak yang juga sudah punya pertanyaan-pertanyaan ya seputar proses belajarnya selama seminggu kemarin ini, terutama juga tugas PMC-nya. Boleh loh ditanyakan di sini. Karena ada Bu Dewi juga, ada Mbak Madina juga, dan ada semua kakak-kakak fasil yang siap untuk membantu teman-teman. Kalau kemarin ini sebenarnya sudah ada dua pertanyaan, Bu, yang kami kumpulkan. Ada dari Pak Roni, Antonius Jamroni dari Jember. Tapi ini Pak Roninya belum gabung kayaknya. So, yang pertama itu mungkin bisa buat bahan belajar teman-teman yang lain juga ya. Ini ada yang namanya Roni nih. Mana Saya lihat Pak pesertanya. Roni? Iya, Bu. Iya, Tapi nggak Mbak. tahu ini Roni yang dimaksud atau bukan. On cam dong, Pak. Oh, ya, itu dia. Iya. Ah, Pak Roni sudah hadir. Selamat sore, Pak. Jadi ini saya sambil nyambi, mohon maaf, saya mendengarkan. Iya. Jadi kemarin Pak Roni sempat mengirim pertanyaan ke kami di grup ya Pak ya. Iya. Terkait bagaimana supaya bisa mengeksekusi suatu ide usaha. Agar tidak hanya rencana gitu ya Pak ya. Betul Pak? Atau gimana Pak? Mungkin bisa disampaikan langsung. Iya, betul. Maksud saya gini, saya banyak punya ide banyak sekali, pengen ini, pengen gitu, tapi untuk mengeksekusinya kok susah banget gitu loh. Itu aja sih sebetulnya intinya. Harus apa yang harus dilakukan gitu, seperti itu. Oke. Ini langsung jawab atau gimana, Mbak Windy? Langsung aja, Bu. Oke. Ini pertama-tama saya minta maaf sama suara saya ini. Pak Roni ini mungkin tipe orang yang punya banyak ide ya. Punya banyak ide, itu mirip kayak saya, orangnya idenya kepalanya meletup-letup banyak sekali ide yang mau dilakukan. Nah, kalau kita berkecamuk hanya ngurusin ide doang, memang ujung-ujungnya nggak ada yang dikerjain. Jadi kalau saya itu mendingan caranya adalah memang harus ditulis, bikin list ide pengen apa, pengen apa, pengen apa gitu.
di list aja gitu. Terus tanya ke diri sendiri, bikin pertanyaan, prioritas kehidupan 3 sampai 5 tahun ke depan mau ngapain? Kalau kayak saya ini masih pengen banget menambah penghasilan. Saya pengen banget bisa invest ke banyak pelaku usaha mikro, saya pengen jadi investor gitu kan. Nah, jadi saya butuh uang yang lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi dari list ide yang saya udah banyak itu pengen dikerjain, saya akan tanya ke diri saya sendiri. Dari semua ide ini, yang paling besar kemungkinannya bantuin tujuan saya naikin penghasilan agar makin banyak yang bisa saya buang untuk diputerin ke UKM-UKM gitu. Yang mana? Gitu. Jadi nanti idenya makin mengerucut tuh gitu ya. Oh, ujung-ujungnya sekarang apa namanya? Itu cara saya memfilter ide sih gitu, karena ada ide satu ide gitu ya. Itu lebih lebih besar dampaknya terhadap tujuan tertentu gitu dibanding ide-ide yang lain. Jadi misalnya, oh ide saya yang lain itu yang pengen mengeksplorasi makanan gitu ya misalnya. Pengen bikin toko UKM kece gitu. Pengen beli putus produk-produk UKM terus saya bikinin tokonya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi seberapa besar ide tersebut akan berdampak pada target saya meningkatkan penghasilan gitu. Masih ada gamblingnya, tokonya belum tentu laku, harus banyak investment di iklannya, dan lain dan lain lain lain. Akhirnya ada yang ditangguhkan, tidak untuk dieksekusi dalam jangka pendek gitu. Jadi Pak Roni, tentuin kira-kira prioritas jangka pendeknya pengen cepet bisa apa, cepet punya apa. Itu dulu. Nah, itu yang kemudian menjadi penyaring idenya tuh. Gitu kurang lebih. Karena batas cukup orang ini kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang misalnya udah ada di posisi ekonomi kayak saya gitu. Udah ngerasa cukup gitu. Taunya sayanya yang belum ngerasa cukup juga gitu. Karena pengen pengen berkembang jadi investor, pengen lebih banyak UKM yang bisa naik kelas gitu kan. Nah jadinya nggak puas-puas sampai sekarang. Jadinya Pak Roni kira-kira paling itu sih jangka pendeknya pengennya cepet apa? Itu yang Pak Roni mesti jawab, lalu jadikan itu filter ide. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pencerahannya. Pak Roni cukup, Pak. Ya, cukup. Semoga nanti menginspirasi saya gitu. Semangat, semangat, Pak Roni. Oke, terima kasih, terima kasih. Bisa, bisa, bisa. Sama Ibu nanti bareng-bareng. Iya. Dibantu teman-teman. Ibu juga, Pak. Siap, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Roni. Dan teman yang lain yang udah di sini, Mbak Nina mungkin mau nanya. Kalau kemarin ini ada pertanyaan dari Mbak Noviani dari Magelang. Mbak Noviani tadi juga udah gabung sama kita sih. Mbak Novi. Oh, udah hilang lagi orangnya. Mungkin teman-teman juga mau sharing dulu terkait tugas BMC yang kemarin sudah dibuat. Apakah kesulitan nggak sih membuat BMC dari usahanya masing-masing? Kalau saya sih pas awal tuh pasti kesulitan banget buat BMC. Karena waktu itu segmen konsumennya kayak harus spesifik dan lain-lain tuh masih membingungkan buat saya. Kalau teman-teman ada kendala apa mungkin?
Itu Mbak Ninas mau nanya ya. Itu raise hand atau gimana itu? Mbak Nina, jadi mau bertanya kah? Wait. Enggak kayaknya. Oh, Mbak Nina belum jadi mau bertanya kayaknya, Bu. Oke. Ya udah. Ini saya nunggu Mbak Novi nih. Tadi Mbak Novi mau bertanya sih, tapi atau kita bahas BMC-nya dulu kali ya. Kan kemarin teman-teman juga udah buat BMC nih. Nah, ada beberapa BMC yang sudah terkumpul, ada sekitar 8 BMC yang sudah kami terima. Ya, coba ditunjukin aja, coba. Nah, ini Mas Roland dari Banyuwangi sebagai fasilnya Mas Nando sudah mau menyampaikan udah siap-siap dari tadi pagi, Bu. Coba di-share aja, biar bisa sekalian saya review. Mungkin saya tuh tahu, saya tuh sadar banyak orang itu, ini apaan sih BMC, ribet bikin gini-gini, kayak ada efeknya aja ke penjualan. Kan gue ini maunya jualan gitu ya, mungkin ada yang ngerasa seperti itu ya. Nah, cuma sebenarnya BMC itu tuh alat untuk menstrukturkan pikiran, isi pikiran. Jadi lebih terstruktur. Nah, pengalaman saya ngedampingin banyak pemodal atau bahkan program-program hibah, program-program kompetisi gitu. Banyak sekali pebisnis yang sebenarnya bisnisnya bagus, tapi jadi gagal dapat dapat akses bantuan modal dan lain-lain gitu ya. Karena kalau ngejelasin bisnisnya tuh bulet. Muter-muter. Udah dikasih waktu 3 menit menjelaskan, nggak ada, tetap yang dengerin tuh nggak ngerti dia tuh bisnisnya sebenarnya apa gitu. Nah, jadi sebenarnya latihan BMC itu harapannya suatu saat kalau mau ada, ini tuh alat untuk merunutkan pikiran gitu. Jadi kalau misalnya nanti itu ada kesempatan-kesempatan gitu ya, kita menjelaskan diri kita itu jadi lebih terstruktur. Tuh. Dan sekarang coba kita lihat ya, ini warung bakso, warung bakso. Ininya yang kalau mau mau menjelaskan sesuatu dengan BMC itu urutannya dari tengah ke kanan, baru kemudian ke kiri, gitu. Jadi dia paling penting itu tawaran nilai manfaatnya itu apa dulu, terus konsumennya siapa, dari tengah ke kanan, baru kemudian kiri, gitu ya. Jadi dia filosofinya itu ingin kita berpikir pakai otak kanan dulu. Jadi berhayal-hayal pakai otak kanan dulu, nanti baru dirasionalisasi oleh otak kiri. Nah, yang lainnya boleh di mute dulu nggak ya? Karena suara saya lagi sakit juga ini. Jadi kalau ada yang ngobrol yang lain jadinya ini. Kasih ya. Selamat sore Kak Martina. Ini salah satu BMC dari Mas Nando. Ya. Dia buka warung bakso yang ada di gedung A Banyuwangi, Mbak. Tawaran nilai manfaatnya dari baksonya Pak Punjul ini, baksonya enak, kebersihan tempatnya juga terjaga, kualitas makanannya terjamin, kecepatan dalam pelayanannya juga terjamin, harganya juga terjangkau, dan ada delivery ordernya, lokasinya strategis, dekat pasar, juga dekat SD, juga dekat kantor PLN, dan juga Kodim.
dan juga RTH Taman Blambangannya. Dan mempunyai akses WiFi di warungnya itu, Mbak Madina. Nah, untuk cara merawat hubungan konsumennya, dia selalu memberikan 3S, salam senyum sapa. Pembeli boleh memilih sendiri jenis bakso dan toppingnya. Maksudnya itu pembeli boleh memilih sendiri itu jenis yang bakso kasarnya, bakso halusnya, sama topping kayak ayamnya dan juga kepala-kepala cekernya gitu, sama apa kayak tulang-tulang gitu, Mbak. Ya, sama ada yang memberi tambahan gratis kayak leher itu, menjadi terus menjaga kualitas rasanya dan selalu menerima masukan dan kritikan. Untuk segmen konsumennya itu ada guru, karyawan, wali murid, SDN Kepatian satu karena dekat dengan SD ya Mbak ya. Terus karyawan dan tentara di Kodim, karyawan PLN, karyawan relawan PMI, sama pedagang dan pembeli di Pasar Banyuwangi, dekat alun-alun sana, Mbak. Untuk saluran penjualan distribusinya offline, Mbak, itu. Oh, Ibu Dewi. Oh, tidak pikir, Mbak, maju. Oke. Untuk kegiatan bisnisnya, membeli dan menyeleksi bahan baku, pembuatan bakso, dan penjualan dan pengiriman. Untuk sumber daya utamanya, gerobak bakso, alat masak yang lengkap dan mencukupi kuantitas, resep turun-menurun dari kakeknya turun sampai ke cucunya, HP dan motor. Mitra utamanya pemasok daging yang sering berlangganan, pemasok mie pembuatan mie yang juga berlangganan, agen saus dan kecap, agen gas dan seleb daging yang berlangganan. Untuk sumber pendapatannya dari pendapatan ongkos kirimnya, karena yang delivery order tadi, pendapatan hasil jual makanan dan minuman. Untuk pos-pos biayanya, ada bahan baku, penjualan, listrik dan wifi yang setiap bulan harus dibayarkan, kebersihan yang setiap hari harus dibayarkan juga, biaya sewa lapak yang setiap bulan harus dibayarkan, bensin dan gaji pegawai yang harian, Pak. Itu untuk penjelasan BMC-nya Mas Nando. Mungkin dari teman-teman dan Mbak Dewi ada pertanyaan, Bu Dewi. Oke, seleb daging tadi apa ya? Yang mitra utama itu. Seleb daging tadi itu apa ya, Pak? Seleb dagingnya itu tukang penggilingannya, Mbak. Jadi kan dagingnya ya, dagingnya digiling untuk mau buat adonan baksonya itu, Mbak. Okay. Jadi ini udah cukup bagus ya, BMC-nya. Cuma kalau mau makin bagus lagi, ini tuh bisa banget masih didetailkan. Pertama, rasa bakso enak ya, udahlah ini subjektif ya. Subjektif ya, apa namanya, enak menurut siapa gitu ya. Kebersihan tempat, kualitas makanan terjamin. Nah, kualitas makanan terjamin ini tuh bisa dibuktikan dengan menulis misalnya kualitas makanan terjamin sudah sertifikasi halal. Misalnya gitu. Sudah punya sertifikat halal, jika sudah gitu ya. Harus diceritain tuh sudah punya sertifikat halal. Kecepatan dalam pelayanan. Bisa diganti diksinya jadi lebih jelas. Contohnya gimana? 2 menit bakso di meja Anda. Misalnya gitu. 2 menit sejak
antrian pesanan misalnya gitu. Jadi ada durasi waktunya, kecepatan. Oh cepat karena 2 menit doang udah bisa. Apa sejak order diterima itu cuma 2 menit terus langsung ready gitu. Karena apa? Misalnya tinggal dicetok-cetokin doang dalam mangkok jadi cepet gitu. Nah, harga terjangkau. Ini juga bisa dibilangin. Per porsinya berapa rupiah? Jadi jangan cuma ditulis harga terjangkau doang, tapi ditulis per porsi 15.000. Dapat tahu plus bakso 5 biji atau 3 biji gitu. Sehingga kalau ditulis kayak gitu, orang makin langsung tahu, wah, murah banget ya, terjangkau banget ya harganya ya gitu. Atau ada paket hemat yang udah sama es teh manisnya. Nah, itu juga bisa. Jadi daripada cuma tulis harga terjangkau, bisa langsung tulis harganya berapa, terus dapat apa di harga segitu. Gitu. Lokasi strategis, misalnya di pinggir jalan. Parkirannya gimana? Lokasi strategis dan nyaman. Dia biasanya ada warung-warung bakso gitu, parkirannya makan jalanan. Dia makan jalanan nggak? Enggak, Pak. Jadi ada letak parkirannya nanti, Pak. Nah, jadi lokasi strategis bisa diperjelas tuh. Di pinggir jalan besar, parkiran luas gitu ya. Jadi masih bisa diperjelas lagi sehingga orang makin ngeh sama manfaat yang ditawarkan gitu ya. Ya, Mbak. Nah, terus berikutnya saya mau address yang mau singgung soal saluran penjualannya. Nah, saat ini kan masih offline. Ya kan? Offline. Tapi bisa delivery. Oh, ya, gini Mbak, biasanya untuk yang delivery itu via WA. Nah, berarti saluran penjualannya bukan cuma offline. Ada WhatsApp juga. Gitu. Ada WhatsApp juga. Nah, terima hajatan enggak? Pesanan, pesanan mie, iya. Untuk hajatan gitu. Terima enggak? Terima, kalau ada arisan gitu itu. Nah, misalnya di tawaran nilai manfaat bisa harga spesial untuk hajatan minimal 50 porsi. Misalnya gitu. Kalau emang terima hajatan kayak gitu aja, tambahin lagi gitu ya. Baik, Kak. Terus saya mau singgung juga soal cara merawat hubungan dengan konsumen. Nah, perusahaan besar itu selalu, selalu, dan selalu nawarin voucher atau poin. Coba yang udah pernah belanja ke Alfamart, Indomaret, ditawarin nggak jadi member? Ditawarin nggak? Tawarin. Pasti ditawarin, ya kan? Ya, Kak. Kalau ke hypermart tuh saya dikasih ini, apa? Dikasih stiker, stiker ya. Jadi kalau udah penuh stikernya 20 nanti dapat diskon beli panci lah, pisau lah gitu ya. Nah, jadi cara merawat hubungan dengan konsumen ini sebenarnya isiannya yang paling benar itu adalah strategi agar konsumen itu beli lagi. Jadi kalau saluran penjualan distribusi offline store sama WhatsApp tadi itu adalah tempat di mana konsumen bisa beli, bisa mengajukan, bisa ngirim bukti pembayaran, bisa order, ngelis ordernya apa aja gitu ya. Tapi kalau cara merawat hubungan konsumen ini tuh gimana agar yang udah beli itu tetap ingat sama kita, tetap dikelola, tetap ada dorongan untuk beli lagi gitu. Nah, selain menjaga kualitas rasa, biasanya itu tuh yang gak ribet ya dieksekusi itu adalah bikin kertas voucher gitu. Jadi kayak satu voucher kertas A4 gitu, dibikin ada 40 voucher kecil, kalau digunting dapat 40.
gratis es teh manis untuk belanja berikutnya. Gitu. Jadi atau apa? Jadi kalau nunjukin voucher itu, dia pesan bakso, es teh manisnya gratis, gitu misalnya. Berlaku sampai dengan tanggal berapa? Ada tulisannya kecil gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir, es teh manis apa namanya? Pesan satu bakso, pesan bakso spesial gratis es teh manis gitu. Jadi misalnya harga bakso spesialnya 10.000 gitu misalnya ya. Nah, nanti kita kasih kalau dia nunjukin voucher itu dia bisa gratis es teh manis. Rugi dong, Bu. Coba misalnya satu mangkok bakso itu Harganya. HPP-nya misalnya 50% atau 60% deh, ya. Jadi dijual 10.000, modalnya 6.000. Misalnya gitu ya, untuk mie-nya, sayurnya, baksonya, tahunya 6.000 nih misalnya. Dijual 10.000, untung kotor berapa? 4.000 per porsi ya kan? Nah, modal es teh manis berapa? Dari Paling 800 perak. Bener gak? enggak. Berapa es teh manis? Satu ini, untuk es batunya, airnya, terus tehnya, gulanya. Rupiah ya, Bu Dewi ya. Berapa? Maksimal 1.000 rupiah mungkin. Maksimal banget 1.000 rupiah. Maksimal banget 1.000 rupiah. Nah, tapi si 1.000 rupiah ini, kalau ada voucher di dompetnya pembeli, bisa jadi besok-besok, minggu depan, kalau setiap kali dia pengen bakso, di antara banyaknya tempat bakso yang ada di kepalanya dia, bisa jadi dia jadi memilih warung baksonya Pak Punjul. Ah, mumpung aku lagi ada vouchernya. Gitu. Nah, itu sebenarnya cara untuk isian-isian di kolom cara merawat hubungan dengan konsumen. Jadi, voucher, membership, poin, terus kemudian apa namanya? Diskon spesial bagi yang hajatan kalau memang dulu pernah belanja minimum 100 ribu atau 200 ribu. Jadi biasanya sistem voucher ini dibikin banyak jenis voucher yang berbeda gitu ya. Kalau perusahaan besar tuh vouchernya bisa bermacam jenis. Satu voucher untuk yang minimal belanja 1 juta rupiah. Jenis yang kedua untuk yang belanja minimal 3 juta. Jenis yang keempat, jenis yang ketiga untuk yang belanja 5 juta. Saya bahkan bank besar banget ya, bank besar banget. Itu tetap melakukan kegiatan merawat hubungan dengan konsumennya. Jadi saya ada salah satu, saya punya deposito gitu, ada di salah satu bank gitu ya. Salah satu alasannya itu kenapa? Cara dia merawat hubungan dengan konsumennya itu setiap kali saya mendarat di bandara di Surabaya atau Jakarta gitu, sama Yogyakarta kalau nggak salah, itu boleh minta jemput. Jadi mereka orang bank itu jemput saya gitu di beberapa bandara gitu kalau saya lagi traveling gitu. Jadi itu fasilitas dari banknya. Nah, itu cara dia merawat hubungan dengan konsumen gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Biar bisa diperdalam lagi nih ininya apa namanya BMC-nya gitu. Cukup jelas gak ya? Ya, jelas juga. Jadi harga terjangkau diperjelas lagi 10.000 atau berapa ribu dapatnya apa? Cepat. Maksimal berapa menit? Baksonya ready setelah order diterima gitu misalnya. Baik, Kak. Kurang lebih. Oke. Terima kasih, Kak Madina. Semoga tambah laris ya. Ya, Bu Dewi, terima kasih. Sampai Ada lagi? Kalau enggak, gimana?
Ya, makasih Bu Dewi. Tadi itu maaf. Tadi salah satu contoh PMC dari Mas Nandu Stanggang dari Banyuwangi. Ya, banyak banget yang memang harus diper spesifik lagi supaya juga lebih jelas dan mempermudah Mas Nandu juga. Sebenarnya masih ada satu BMC lagi sih, Mungkin Mas punyanya. Nando punya apa, Mbak? Mas Nando kan ada di sini. Mas Nando mana ya? Nggak ada namanya Mas Nando. Si itu, Mas Nando. Monggo Mas Nando, kalau mau ada yang disampaikan, ditambahkan, diperjelas lagi dari usahanya. Mas Sibuk Nando, lagi. Lagi ada customernya mungkin. laris. Mantap. Biar cepat pelayanannya. Mantap. Ini harus cepat. Oke, mungkin dilanjut ya, teman-teman. Bu Dewi, mau satu BMC lagi? Atau mau nyoba ngeliat hasil katalog WhatsApp bisnisnya teman-teman nih? Oh, boleh, boleh. Katalog aja, katalog. Katalog. Ini tuh ada katalognya Mbak Nina Kitchens. Mbak Nina, Mbak Nina. Ya, Jadi ada. Mbak. Lima. Oh ya. Ini kan sudah punya katalog WhatsApp bisnis juga ya. Foto-fotonya juga udah menarik banget kemarin saya lihat di grup. Ya. Ini bisa dibagikan. Di-share aja linknya coba. Share. Boleh ya, Mbak ya? Iya, boleh. Ini share-nya gimana ya? Sambil nunggu Mbak Nina mungkin bisa diceritain usahanya. Terus ini udah berjalan berapa lama? Ini banyak ya menunya ternyata. Iya. Ini mulai 2000. Insya Allah 14. Yang Nina Kitchen-nya itu. Tapi saya online di rumah. Ya, lewat Gojek sama Grab apa? Awalnya kan Gojek dulu ya, terus Grab. Oh, Grab, ini terus ke bawah sekarang lagi, ada ke bawah Shopee, lagi. semua gitu.
Wah, banyak sekali menunya. Lalapannya juga. Yang paling laku yang mana menunya nih, Mbak? Yang geprek satu tik sama kue tiau. Kue tiau goreng. Jadi di orang kalau order ini cuma dari rumah online terus dikirim gitu ya? Iya, lewat aplikasi atau lewat WA bisa. Lewat WA bisa, lewat aplikasi juga bisa. Iya. Nah, kalau misalnya yang paling laku tadi kue tiau sama apa tadi? Ayam geprek satu tik. Nah, ayam geprek salted egg ini kurang lebih dari penjualan dua menu ini bisa mengkaf itu setara dengan berapa persen total omset ya? Saya nggak bisa hitung, Bu. Nggak pernah ngitung ya. Iya. Nah ini kan Cuma kebiasaan. kan kalau, ya pasti ada gitu yang catetik gitu kan kalau, iya sih. Nah iya, jadi kalau misalnya bisa menyebutkan berarti ngerasanya paling sering bikin yang itu Iya. gitu kan ya. Kan apa, di aplikasi itu kan seringnya yang dipesan itu gitu loh. Nah, berarti kan bisa lihat dari aplikasi juga, ya Iya, kan? iya. Berapa catatan histori transaksinya, mana yang paling laku. Karena kita bisa mau jadi rumah makan serba ada, ya. Tapi bisa juga jadi KFC. KFC itu cuma jual nasi sama aneka ayam goreng. Kan atau Ricis gitu ya kalau di Jakarta gitu. Atau mau jadi Burger King. Mau jadi Pizza Hut, jual cuma pizza tapi toppingnya lain-lain gitu. Banyak pilihan tapi pizza semua pilihannya di toppingnya aja gitu. Jadi coba dipikirkan gitu ya kalau misalnya memang yang paling laku adalah dua menu. Bisa jadi difokuskan rumah makannya, difokuskan untuk dua menu itu saja dengan ragam varian pilihannya. Jadi ayam gepreknya misalnya tingkat pedasnya atau salted egg-nya itu ya kan, salted ayam geprek salted egg-nya ini bisa dibikin variannya itu garnish-nya teman-teman teman-teman lainnya di dalam piring itu atau tingkat pedasnya gitu ya. Maaf Bu, Sehingga sebenarnya maaf Bu, sebentar. Sebenarnya saya yang ini nih ayam gepreknya gitu loh. Jadi yang satu tek ini toppingnya. nah, Ah, iya. berarti ayam geprek salted egg terus ada Iya. ayam geprek apalagi Gepreknya apalagi gitu kan tanpa gitu, tanpa nah, topik. karena jadi ayam geprek tapi bisa pilih topping gitu. Iya. Ada salted egg-nya, ada topping lainnya lagi gitu. Apa nih pilihan lain? Yang lainnya kayaknya telur geprek, Kalau tempe geprek. toppingnya, yang topping saya cuma salted egg. Kalau sebenarnya yang utamanya ya ayam gepreknya itu. Cuma ayam gepreknya ada dua sambel, sambel hijau sama sambel yang merah biasa. Terus Nah. level level cabenya juga bisa minta gitu. Jadi request cabe berapa gitu. Nah. Kalau makin pedas kan bisa nambah Iya. 2.000, nambah Iya. 3.000 gitu kan Ya. harganya kan. Pasti sudah diterapkan seperti itu. Nah, jadi ya bagus kalau udah kayak gitu. Jadi bisa positioning ke arah sana gitu. Iya, betul. Dibanding kita bikin banyak hal, karena kadang-kadang kan males ya kita punya stoknya, stok bahan ayam geprek gitu ya, atau kue tiau. Terus tiba-tiba ada pesanan mie ayam. Terus gara-gara satu pesanan itu kita harus jadi beli bahan-bahan tentang mie ayam itu gitu loh. Jadi membuat hari-hari kita itu nggak efisien dalam mengatur waktu dan belanja bahan baku gitu. Jadi ini pilihan silakan aja dipikirkan gitu ya. Intinya kita mau gedein usaha itu bisa jadi Mayora. Ya, Mayora itu perusahaan yang punya banyak sekali produk dari beng-beng, coki-coki, sampai macam-macam snack gitu ya. Tapi bisa juga jadi Mari Regal. Mari Regal itu kan cuma bikin biskuit. Ya, ya. Itu satu jenis
biskuitnya, tapi dia bikin ada yang beli bisa dibeli dari kaleng, kemasan kaleng, ada yang bisa dibeli pakai kemasan plastik yang panjangnya segini, ada yang cuma isi tiga segini gitu ya. Nah jadinya, tapi yang dia produksi cuma biskuit gitu. Jadi bayangkan nanti proses produksi dia betapa efisiennya gitu. Karena cuma ngomongin bahan sama proses produksi biskuit aja gitu. Nah kalau misalnya kita makin efisien dalam berproduksi, harusnya kan margin laba kita makin gede. Kalau margin laba kita makin gede, sejatinya kita makin mampu untuk bikin promo-promo menarik agar konsumen balik balik lagi, beli lagi, pesan lagi, pesan lagi ke kita gitu. Pakai strategi yang di BMC tadi itu, cara merawat hubungan dengan konsumen itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi overall look-nya udah cakep, fotonya juga sudah cukup menarik. Jadi paling ya diperjelas aja posisi yang mau diambil itu sebagai kitchen apa. Apalagi kalau ternyata menu yang sering laku itu ya cuma itu-itu aja gitu. Yang lain itu wajar banget kok, ada beberapa bisnis itu yang menu-menu discontinue gitu ya. Di discontinue karena apa? Karena jangan sampai gara-gara satu order habis waktu kita 1-2 jam gitu kan. Gitu. Pebisnis kan waktunya sebenarnya yang paling mahal ya. Cuma sering nggak dianggap mahal sama pebisnis. Itu aja sih, silakan direnungkan ya Mbak Ninas ya. Semoga Terima makin kasih. keren lagi ininya. Toppingnya makin banyak, bukan salted egg doang, bisa tambah macam-macam lagi toppingnya. Kalau di sini di Depok biasanya dikasih ini apa, opsi kremes. Itu topping juga. Kremes-kremes kayak apa? Ya kremes lah ini. Itu bisa ada yang suka mau nambah topping kremes gitu. Atau serondeng gitu ya. Ada juga yang mau kayak gitu. Oke. Semoga makin apa ya, semoga ada sudut pandang baru buat mengambil keputusan bisnis, dan mudah-mudahan saya kirimin doa semoga omsetnya makin naik ya Mbak Ninas ya. Terima kasih. Kalau mulai dihitung, harga harga jualnya, untungnya berarti udah bisa monitor profit juga nih mudah-mudahan. Ya, itu Mbak sebenarnya Ninas. ada di aplikasi. Aplikasinya ada hitungannya gitu sebenarnya sih. Cuma Cuma kan nggak kepikiran lah. ya iya, memang harus dijadwalin nih kayak gitu ya. Iya. Memang harus jadi kayak apa, kayak tukang toko material tuh, cukong-cukong toko material. Kalau dari jam 5 itu udah dia lagi ngerekap semua data setiap jam 5 sampai jam 6. Udah nggak nyampe waktunya ini. Iya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Mbak Nina sudah berbagi. Keren-keren katalognya. Saya aja ngiler pengen pengen makan lagi. Jauh kita. Ya, jauh. Oke, teman-teman, kita tadi udah lihat satu contoh BMC dari Mas Nando, juga ada katalog WhatsApp bisnis punya Mbak Nina, Nina's Kitchen. Makasih juga Bu Dewi udah kasih saran-saran yang sangat luar biasa buat kami semua. Semoga teman-teman yang lain juga bisa take notes ya, bisa belajar juga dari pertanyaan dan tugas-tugas yang udah dikumpulin sama dua teman tadi itu. Itu hari ini karena sudah bahas dua tugas kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup ya, biar kita tampung lagi dulu. Mungkin juga kakak-kakak Fasil nanti bisa membantu untuk menjawab, atau mungkin langsung tanya ke fasilitatornya masing-masing terkait solusi atau langkah-langkah berikutnya untuk mengembangkan usaha teman-teman, boleh bang. Kata Pak Kris tadi, Fasilnya siap 24 jam, kecuali Windy. Ya, sip.
Oke, Bu Dewi, Mbak Madina, teman-teman semua, terima kasih untuk partisipasinya sore hari ini. Terima kasih semangatnya buat terus belajar sampai hari ke-8 ini. Kami masih tunggu tugas-tugas buat yang belum ngumpulin PMC, belum mencoba membuat katalog bahasa bisnis. Tapi tenang aja, pasti masih akan terus didampingi kok sama teman-teman fasilitator dari CU Mandiri. Walaupun timeline pelatihannya nanti sudah berakhir, itu juga kami masih akan terus membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya bersama-sama. Gitu. Untuk hari ini saya cukupkan ya, Bu Dewi, Mbak Madina. Mungkin ada tambahan, Mbak Madina? Dari kami, tim tumbuh, salut banget ya sama kinerja fasilitator CU Mandiri yang udah yang udah secara online dan offline mendampingi peserta. Kami juga apa ya berpikir bahwa ternyata teman-teman fasilitator bisa ya mengatur waktu, mengatur membagi pikiran, juga membagi perasaan mungkin ya. Jadi saya salut banget karena sampai saat ini Bu Dewi juga menyampaikan teman-teman fasilitator CU kayaknya udah makin solid ya gitu. Jadi keren banget, terus pertahankan kinerja baik seperti itu. Dan untuk teman-teman pelaku usaha yang udah didampingi oleh tim fasilitator CU Mandiri, tolong manfaatkan waktu pendampingan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu semua yang didampingi ini merupakan aset bagi kami semua, di mana kami bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi, memberikan pelayanan yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi dari kami akan terus support baik secara video-video yang mungkin kami akan segera tambahkan, juga dari sisi kerjasama kita selanjutnya. Gitu ya, Mbak Windy ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat. Terima kasih. Semangat ya semuanya. Sampai ketemu lagi kapan? Sampai ketemu. Sukses semuanya. Sehat Bu Dewi. Bu Dewi Ya, sehat-sehat. thank you. Kasih Ya. Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.